Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk saling mensupport channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, silakan sekarang juga ya untuk support channel ini. Caranya cukup mudah. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Kenan juga Anna Jobling. Ya, setelah beberapa hari tidak bertemu, akhirnya Anna Jobling dan Merkin melepas kerinduan tadi malam. Ya, tadi malam Anna Jobling menemani Merkin yang saat itu lagi bermain futsal. Terlihat dalam instastory terbaru dari Anna Jobling memperlihatkan Anna Jobling yang lagi duduk di tepi lapangan dan Merkin yang lagi bermain bola. Ya, sungguh luar biasa kisah cinta mereka berdua. Anna Jobling menemani Merkin bermain bola. Ya, karena rindu sekali, akhirnya Anna Jobling bertemu dengan Merkin di lapangan futsal. Sungguh luar biasa ya, kisah cinta yang sangat istimewa, memberi semangat buat sang kekasih tercinta saat berolahraga. Dan Anna Jobling bikin baper para fans semua. Semoga saja Anna Jobling dan Merkin selalu menjadi pasangan yang luar biasa, yang selalu bikin bahagia para fans semua dan bangga para fans semua. Ya, kita doakan yang terbaik buat hubungan mereka. Ya, banyak fans yang mendoakan supaya mereka segera halal dan menjadi pasangan suami istri yang istimewa. Oke deh sahabat semua, semoga langgeng hubungan Anna dan juga Merkin. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.